siang teman-teman. Ini kita lagi di jalan simpang Marta Dinata. Tempat depan Alfamart. Ini kita mau beli bukaan minuman segar air tebu. Ya. Banget buka puasa pakai beginian. Jadi kita beli yang ini nih, beli yang satu kantong 10.000, kita beli 3 kantong. Nah, ibunya lagi buat. Satu tempat ini berapa batang tebu? Biasanya 10 tahunan ya? 10 tahun lah. Belasan tahun Bu ya? 10 tahun 2002. Biasanya jualan di mana Bu? Di sini? Depan puasa di sini. Kalau hari biasa? Depan warung. Depan warung. Di rumah kali ya? Depan TK Brunawati itu. Oh iya iya. Tadi untuk satu teko ini bisa berapa batang tebu? 20? Ada ya, ada yang mau ngasih ya. Ini di belakang masih banyak stok nih Bu ya. Biasanya habis gak nih Bu? Kadang-kadang kurang nih ya. Wah banyak sekali nih. Tuh
ini emang sengaja dibelah-belah Bu ya? Biar mudah ya masukinnya ya. Dari mesin masuk langsung sini pipanya. Ada jual air kelapa juga nih ya. Kelapa. Ramai banget nih ini tempat simpang nih teman-teman. Langsung aja kita cobain, ini dia es tebunya Jalan Simpang Martinata itu yang laris banget, yang sekali giling itu bisa 20 batang tebu ya. Nah ini non stop banget gilingnya, gak mau berhenti. Langsung aja kita cobain gimana rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Segar banget guys. Jadi manisnya itu alami banget, nggak ada rasa aneh-aneh gitu. Terus apa ya, karena tebunya itu tebu asli Pontianak kata ibunya, jadi rasanya itu nggak ada aneh-anehnya gitu. Satu bungkus itu yang segede gini harga 10.000, kalau kita beli tanpa es batu itu bisa buat kita minum sampai hampir 4 gelas. Ya tadi gue beli 3 bungkus yang 10.000 itu bisa dapat banyak banget. Oke, segitu dari video dari gue. Jangan lupa buat di like, di komen, dan juga di subscribe channel kita. Jangan lupa berbukalah dengan yang manis. Oke, nice.